Rahman ya Rahman sa'idna. Mana yang paling kita ingat? Kawan susah, shodiquka man abkaka, sahabatmu adalah sama-sama menangis meneteskan air mata. Laman adhakak, bukan yang tertawa terbahak-bahak membuat kau lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung bertuah seorang istri kalau suaminya itu ibadah motivasinya, maka dialah yang membangunkannya tadi untuk sholat. Bukan bangunkan sholat subuh, sholat tahajud. Buk, ayo tahajud. Ini yang menolongmu nanti. Di akhirat aku tak bisa nolong kamu, maka di dunia ini ku tolong kamu. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang nanti menghadap Allah furada sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, aku tak bisa nolong kamu nanti, maka di dunia ini ku tolong kamu. Di akhirat nanti pula kita akan sendirian-sendirian. Yaumal taffatis saqu bisaq, betis berjumpa dengan betis. Hari ini lutut ketemu dengan lutut. Kenapa lutut ketemu lutut? Karena duduk di lantai. Tapi nanti kita bukan tamu yang terhormat, kita bukan tamu keutamaan, kita adalah orang yang tegak berdiri, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak-anak. Istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Maka kalau mau tolong menolong, di sinilah saling ingat mengingatkan tentang salat, saling ingat mengingatkan tentang puasa. Maka saya amat sangat bersedih hati membaca tulisan-tulisan, Ustaz, bagaimana mengajak suami mau salat ke masjid? Bagaimana suami ini mau beribadah? Secara mapan ekonomi sudah cukup, secara finansial tak berkekurangan, tapi masih lagi hati belum sempurna. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa akan datang, pilihlah orang yang kira-kira bisa menolong dia ibadah. Pokok pangkal dari masalah ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial, bukan masalah budaya, masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan jasad tubuhmu itu ada segumpal sesuap. Segumpal sesuap. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau yang sesuap segumpal sekepal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala huwal liqab, itu adalah hati. Di hati itulah tempat ibadah, di hati itulah tempat iman, di hati itulah tempat Islam, di hati itulah tempat ridha, di hati itulah tempat qanaah. Tapi juga di hati itu letak tamak, di hati itu juga letak dendam kesumat, di hati itu juga tempat marah, di hati itu juga tempat dendam, di hati itu juga tempat memusuhi orang lain. Maka carilah orang yang sifatnya merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, dia akan ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Rabb, ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun dia perlu didebat, harus berdebat baru dia ikna, baru dia mau ikut. Wajadilhum, debat. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Isyrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an.